lubang disinfektan otomatis. Ini ada di Kali Pakis RT 07 Kasihan Bantul Yogyakarta. Gerbang ini akan menyalakan kabut disinfektan secara otomatis apabila ada yang melintasi tempat ini. Orang melintas ini jadi langsung disemprot kabut disinfektan otomatis. Sensornya ada di situ, sensor gerak. Pompa ini menyemprotkan air dalam 20 liter itu habis dalam waktu 25 menit. Dan sensor ini hidup dalam waktu setiap kali ada pergerakan sekitar 20 sampai 25 detik. Jadi bisa dihitung sendiri. Ini disinfektannya isinya 135 liter. Jadi habisnya berapa kali orang lewat bisa tahu. Kalau kita tetap di sini terus, ini akan tetap nyala terus. Karena sensornya itu mendeteksi pergerakan. Jadi nggak bakalan mati. Dan ini kabutnya merata dia ya. Merata, jadi setiap mobil asalkan dibuka kaca mobilnya semua, disinfektan ini akan masuk karena ini bentuknya kabut mist. Ini salah satu usaha untuk pencegahan ya, pengendalian virus corona agar tidak masuk ke dalam lingkungan Kali Pakis RT 07. Kita pakai gerbang disinfektan otomatis. Jadi setiap yang keluar masuk di sini pasti disemprot. Pompanya seperti ini, cukup mudah ditiru, gampang. Ini rangkanya baja ringan. Nah itu, dia pakai spuyer-spuyer, sprinkle lah. Itu ada sekitar 15 titik spuyer, atas, kanan, kiri. Terus ini saklar detektor gerak. Silahkan bagi yang mau meniru, ini cukup efisien dan cukup terkontrol. Jadi apabila ada yang masuk pasti disemprot, nggak ada yang kelewatan asalkan disinfektannya tidak habis.